Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar penjumlahan dua bilangan tiga angka dan dua angka dengan satu kali menyimpan. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Kakak beri contoh terlebih dahulu. 346 ditambah dengan 38 kita susun seperti ini. Satuan dengan satuan kita jumlahkan, 6 ditambah dengan 8 sama dengan 14. Kita tulis 4 satuannya dan puluhannya kita simpan di atas. Kita luruskan dengan puluhan. Kemudian kita jumlahkan, 1 tambah 4 5, 5 ditambah dengan 3 8. Kita tulis 8 di sini. Kemudian 3 tetap kita tulis 3 di bawah. Jadi jawabannya adalah 384. Yuk kita selesaikan 3 soal berikut. Nomor 1 kita punya 126 ditambah dengan 29. Satuan dengan satuan kita jumlahkan, 6 ditambah dengan 9 adalah 15. Kita tulis satuannya adalah 5 dan puluhannya kita tulis di atas. Kita simpan. Kemudian kita jumlahkan puluhan dengan puluhan semuanya. 1 tambah 2, 3. 3 ditambah dengan 2, 5. Dan 1 tetap kita tulis 1 di sini. Jadi jawabannya adalah 155. Nomor 2 kita punya 248 ditambah dengan 28. Satuan dengan satuan kita jumlahkan, 8 ditambah dengan 8 sama dengan 16. Kita tulis satuannya, kita simpan puluhannya di sini. Kemudian 1 ditambah dengan 4 5, 5 ditambah dengan 2 7. Kita tulis 7 di sini. Dan 2 tetap kita tulis di bawah sebagai ratusan. Jawabannya adalah 276. Soal yang ketiga, kita punya 357 ditambah dengan 37. Satuan dengan satuan kita jumlahkan, 7 tambah 7 adalah 14. Kita tulis satuannya 4, puluhannya kita simpan di atas. Kita jumlahkan semua puluhannya, 1 tambah 5 adalah 6, 6 ditambah 3 adalah 9. Kita tulis 9 di sini dan ratusannya tetap kita tulis sebagai ratusan, yaitu 3. Jadi jawabannya adalah 394. Betul.